Bisa hadir di sini dan dapat anugerah PAUD. Ini tidak mudah ya Ibu untuk mendapatkan itu, karena juga ada seleksi dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Dan saya juga mengharap untuk Bapak Menteri, karena untuk pendidik PAUD sekarang kan juga banyak pendidikannya kurang ya Pak. Saya minta untuk diperhatikan untuk guru-guru PAUD yang di daerah-daerah, Pak. Kalau bisa dapat beasiswa, Pak. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua setuju enggak, Bu, untuk mohon perhatiannya Pak Menteri, ini bisa terlaksana karena pendidik itu sangat penting sekali. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak akan semakin pintar. Penekanan tombol sirene, Ibu akan menekan tombol sirene dan dimohon untuk mendampingi Ibu Mufidah Yusuf Kalla dan Menteri, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mendampingi. Ya, rame-rame akan menekan tombol sirene bersama Ibu Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Peluncuran laman ruang guru PAUD dalam jaringan saya nyatakan dibuka. Desa Lama Bolo, Kecamatan Iriboleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Petronila Palu, lalu Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Kiwo, dan sosok penyangga PAUD, Bapak Muhammad Ali. Kami lanjutkan dengan foto bersama sejenak. Hebat sekali Pak Ibu, demi memberikan awal terbaik masa depan anak. Di tengah kesibukan mereka mengurus rumah dan anak-anak, tetap para ibu-ibu ini meluangkan waktunya untuk memberikan pendidikan terbaik dan berkualitas bagi anak usia dini. Terima kasih, kami mohon tepuk tangan sekali lagi.